ketemu lagi sama Boger tadi siang. Banyak semangat. Sorry ya Wendy, diikutin mulu. Ayu kemana? Nih gue lagi duduk sama Ayu lagi ngobrol ya. Tiba-tiba dia duduk di tengah kita, terus minta video sama Ayu. Ngomong yang itu, meledak, kaboom, gitu. Ya kan? Terus lama-lama kan makin gedeket-deketin gue mulu ya. Terus gue, lu sono aja lah duduknya, lu gue disini. Gue takut, emang dia nih pasti. Ngomongin, Ger, dia demen sama lu deketin dah tuh. Lah kan lu yang mulai WhatsApp gue. Ah, kayaknya gue demen sama Boger gitu. Dia lagi mikirin Boger. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue lihat tiba-tiba dia nge-DM gue. Nge-DM gue isinya video ting-ting kuliner. Gua video. Itu gue kepencet. Gue gak tahu. Lu masa tega jodohin adik lu mas cakwe sore. biar kata kayak gitu, endorse-nya udah banyak loh. Makanya gue gak mau kalah sama dia. Kita tuh dapat endorse banyak banget. Cuma kadang-kadang lu sekarang banyak endorse ini? Ya lumayan tuh. Biar lah, kata lu kok cowok sepatunya sepatu heels sono? Endorse-annya gimana sih? Lu kayak endorse sepatu cowok, ah? Cewek? Ya namanya, bukan Yu, ya namanya selebgram baru kan. Ya apa aja diambil. Kan bisa buat pacar. Coba gue pengen lihat lu gimana tuh kalau promoin. Coba gue pengen tahu, bener gak lu pengen ngalahin si Doger? Gue mah sebenarnya gak. Boger. Target gue bukan ngalahin dia. Ngalahin siapa? Ayu Ting Ting. Pengen instastory penuh titik-titik mulu kagak pernah diisi. Lu kayak si Uying lu protes instastory ibu titik-titik mulu capek bacanya. Iya, instastory titik-titik tapi gak pernah diisi. Harusnya kan diisi, dijawab deh. Bukan jawaban. Gini, coba kan gimana? Biasa aja, foto apa video? Video dong, kalau story kan harus endorse. Senyum, kalau itu harus biar dia senang. Coba. Guys, hai. Gak gitu. Guys, halo. Ini aku lagi pakai gitu dong, ceria, happy. Jangan puasa lemes banget. Siapa yang mau endorse? Ayo dong, target kita kan 30 endorse ini. Guys, dikasih info masih. Guys, aku baru aja dapat jam tangan nih. Bagus banget. Ini bisa digunakan dalam segala kurun waktu dan harganya juga murah kelamaan, banget. Kelamaan. Kalau 15 detik keburu 20 detik kalau kayak begitu. Ya saya langsung, guys ini jam tangan, ini aku suka banget loh. Ini tuh aktif dan ini tuh bisa pakai denyut nadi. Dan kalian kalau misalnya mau order, mau sama kayak aku, langsung aja order kesini nih, gitu. Nah itu terlalu lama, kita butuh waktu 15 detik, cuma satu story, gak boleh dilebihin ya. Iya. Paham banget nih orang ya. Tapi bingung bener. Begaya diri. Gue kagak ngerti, yuk. Ya kaku banget. Kaku banget badan lu. Hah? Kaku banget. Ya harusnya gimana sih? Ya bergaya dong. Tuh, penuh gerakan gitu. Ini kayaknya harus penuh inspirasi dari orang yang benar-benar expert banget nih di bidang model. Ya emang lu punya temen? Ya enggak sih. Gue kan lu doang. Enggak ada. Ya kalau lu punya temen, datengin ke sini, bantuin gue. Ada sih, A. Dia kayak model gitu aja, dulu bisa ngikutin gaya dia ntar. Oke. Ntar dulu ya, coba gue panggil ya. Kawan! Kawan! Halo bro! Apa kabar sih? Bisa banget tuh. Bisa banget. Buat weekend. Nih A, ini dia nih. Ini dia teman Ayu, kenalin. Wah, ini model, ah. Jadi iya, dia bisa kelihatan, badannya juga tinggi banget ya. Ini berarti endorsannya banyak, yuk. Endorsannya banyak. Dia bisa ngajarin lu gimana caranya gerak model. Apa sih? Dari tadi ribet banget. Oh, klipornya belum nyala. Ya. Tuh gitu, jadi ntar lu kalau jalan juga, jalan gak boleh jalan biasa aja. Jalan juga harus. Tuh lihat cara dia jalan tuh. Emang gimana sih, biasa aja, emang kenapa sih? Ah, emang sini. Tuh,
Coba lu panggil. Lu pas dia jalan ngeliatnya kemana sih? Yuk? Ya, dia badannya bagus. Oh iya iya. Tuh iya, kan iya, jadi nggak mau lepas. Dari tadi main pegang-pegang aja hehe. Bagi buat sahur. Apa? Emang kalau model harus. Ini kan Wendy kan banyak banget endorsan. Nah iya, punya selebgram ya. Ada endorsan pakaian juga. Coba dong ajarin gimana tata cara jalan dan peragain busana tuh gimana yang bagus biar endorsannya dia bagus. Oh jadi ini pakai nggak mungkin kan? Cuma nggak, jalan nggak. Cuma caranya aja gitu. Emang harus benar-benar 15 detik. Harus 15 detik iya. Kalau satu video. Bonusin aja biar seneng kliennya. Oh, enggak apa-apa dibonusin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi kadang dia emang enggak sampai 15 detik, kadang panjang sampai 1 menit kadang. Kan klien juga bingung. Iya. Coba A, kasih unjuk cara endorse. Misalkan lu udah daster. Jam. Jam nih. Hai guys, buat kalian yang suka pakai jam dan masih mau pakai pada saat berenang, ini cocok banget karena tahan air sampai 100 meter loh. Harganya juga murah banget, kalian bisa order di bawah sini. Tuh. Tuh. Tadi pas dia meragain endorsan, kok dia harus bungkuk-bungkuk? Kok biasa aja tadi? Karena dia ngimbangin kamera. Kalau kamu kan pas sama kamera. Kalau dia... Berarti jalan di gua ya? Iya, Pak. Iya, jalan di lu. Kalau dia wajar, dia nyamain. Lah, sama kamera ini. Pantesan kok agak bungkuk. Ternyata gua sejajar. Kalau daster gimana? Kalau daster? Coba, Fadli. Ini buat ibu-ibu berarti nih. Yo ibu-ibu yang habis dapat THR mendingan buruan beli daster ini karena harga lagi murah banget. Lagi ada promo dari tanggal 28 sampai tanggal 30. Buruan deh THR dipakai sekarang juga. Tuh. Coba Wendy. Suara gua kenceng banget ya. Yo, buat ibu-ibu, mama yang ada demen banget berdasteran, langsung aja ngubungin kita. Kita jualan ini ada satu warna, ada warna ini, pokoknya banyak warna. Hari ini ya, besok kita udah tutup, kagak jualan lagi. Cuma bangkrut berarti. Kalau dia, udah. Kalau dia mah jatuhnya bukan kayak nerima endorse ya, jatuhnya emang kayak pedagang beneran daster. Lagi live. Emang gimana sih emang begitu yuk, ya kan gua kagak ngerti. Ya udah sekarang coba foto, kalau foto gimana gayanya? Foto dong. Foto buat kalo endorsan. Pake produk, ya, produk. Buat endorsan, di produk. Pegang produknya. Nunduk dong, agak nunduk dikit, gak kelihatan kameranya, terus. Berarti gua tinggi juga ya? Terus. Gak masuk dong. Ah kurang oke gayanya ya. Oh iya kurang nih, okay. Kurang komersil. Ah kelihatan jadi murah jamnya nih mah. Dan nih ada lagi nih. Ini benar-benar expertnya model ini. Ini benar-benar bisa kasih AA level tinggi nih. Yang bagus, level tinggi. Gak percaya, gue juga enggak. Ya langsung ya. Model. My model. Langsung minder gua. Mas, abis disetrum apa gimana ini? Aduh. Ini, iya. Kurang tidur kenceng banget. Halo mas, makasih ya udah datang ya. Ya sama-sama. Ini lehernya ngapa kaku banget? Ya gak tau makanya. Mas kan... Model kalau orang tidur begini ya. Ini kalau senior emang gini modelnya. Oh. Kalau senior. Temen saya kan pengen butuh endorse. Ya. Dia lagi terima endorse. Pengen diajarin gimana caranya berfoto. Gimana caranya? Makasih Ayu. Kalau model itu harus pose terus. Ya enggak setiap waktu harus begini-begini. Emang kenapa? Apa kabar? Karena kita main angle. Kita main angle. Kita harus tahu di mana kekuatan angle kita. Nah, itu ya kan lagi enggak dipoto, Mas. Kita lagi ngobrol. Kali aja yang screenshot gimana? Screenshot. Kalau takut ada yang screenshot, you know, kan kita kan banyak exposure banget ya. Kayak, you know, like, aha. Ide. Aha. Aha.
Terus jadi gimana dong? Apa ilmu yang bisa dibagi ke teman saya? Kalau mau foto tuh matanya harus diisi. Diisi pakai apa? Pasir. Mata tuh bukan kayak orang matanya kosong. Jadi kayak lu ngeliat kamera tuh harus beneran kayak ngeliat. Di satu titik. Coba. Nah, iya matanya udah dagang banget ya Mas ya? Udah ngajak orang banget gitu. Kalau Pandi coba. Misalnya. Misalnya pakai produk kayak gini. Iya. Yeah. Emang cakep susah ya? Kok jauh ya Mas? Sama Mas jauh ya? Sama Mas jauh ya? Saya pakai orang dalam soalnya Mas. Pantes bisa lolos. Caranya alisnya, alisnya naikin. Naikin satu. Salah-salah. Pertamanya lu harus senyum dulu, senyum. Yang lebar. Ini muka fierce ya. Senyum yang lebar. Alis naik. Nah. Senyumnya, senyumnya, senyumnya tutup, ilangin senyumnya. Nah. Nah. Jalan coba catwalk. Lu bukan kayak model. Ayo, Bang. Kayak orang kena gendam di ATM. Eh, padahal ada kosong. Lu coba. Lu tiba-tiba disuruh senyum terus mata melotot begini. Ya gua mah beda. Coba alisnya naikin. Senyum, senyum. Tutup senyumnya. Tuh. Wih. Oh iya. Eh, tolongin dong. Dekat. Tapi aslinya belum kering kali orangnya. Tapi Ayu dapat banget dah muka modelnya. Kalau gua coba ulus lagi. Coba lu yang benar dong, yang serius. Senyum lebar. Senyum, senyum lebar dulu. Senyumnya jangan yang, benar, senyum lu senyum gimana tulus. Senyum? Senyum. Nah, ini gue bener. Soalnya tadi gue ngeliat Ayu model banget gitu. Kok bisa sih? Senyum, senyum yang ya, tulus. Enggak, lu biasanya senyum gimana kalau senyum biasa ketawa? Ini, nah gitu. Ini bukan senyum, namanya orang kegep nyolong mangga. Ya maaf. Aduh. Nih, nih, coba, nih. Coba, coba. Nah iya gitu bener. Tak, nah. Alisnya naik, alisnya naik. Senyumnya tutup. Senyumnya tutup. Jalan. Lebih keren lah, lebih keren. Ya bisa sih, jatuhnya kalau begini kena gendam kedua kali. Iya, kaldu saya sampai habis, sampai minus. Oke. Fadli, Fadli, coba Fadli. Coba mukanya kayak tadi. Kalau fierce. Kayak tadi kayak tuh. Kayak tadi, senyum gitu. Fadli, Fadli. Senyum, alis naik. Senyumnya tutup. Tuh. Kok gue gak bisa sih? Ayo coba, coba, coba. Ya. Di penasaran maksa. Penasaran sumpah yuk. Senyum. Alis naik. Tutup. Kalau mukanya gitu, tinggal dikasih kayu kayak kuskus gini. Kuskus. Aduh, Ella. Aduh. Aduh, aduh. Ayo kita ngobrol sama Fadli. Fadli duduk, Fadli.